dan ini sangat penting ulun habarakan hari ini bahwa ulun ini sudah motor. Jadi ulun banyak-banyak mencari untuk lahir batin dan minta doakan pertama diampuni dosa serta husnul khotimah. Nah ini diantara niat ulun tadi kemari sembahyang asar dan berjamaah hendak minta ridho dohir batin, minta doakan supaya diampuni dosa dan husnul khotimah. Itu dah diantaranya yang rasa penting benar hari ini turun walaupun kondisi kalau secara ilmu medis itu memang kada mengizinkan. Cuma yang aja tadi sudah najar sudah buang wilah kerabat, apalagi baca kitab ini nah rasa pusing. Cuma karena rasa ada di hati dari yang hendak kakaya beberapa tunan itu. Apabila orang mengaji umum dapat ilmu, apabila orang mengamalkan wirid maka diberi kasyaf. Itu ngarannya nurul aurat, cahaya wiridan dari kasyaf melihat yang gaib. Apabila orang jadi hadam perguruan diberi karamah. Ya kan? Karamah berbakat, karamah dan berbakat. Sekali lagi lah, apabila menuntut ilmu aja beruntung baca kitab pulihkan dapat ilmu aja rutin. Apabila kita kada dapat menuntut ilmu dapat. Cuma wiridan saja kita ambil datang ke rumah saja minta wiridan lalu di baris ini diamalkan kasar asal apa saja amalkan apa kasar. Apabila kita bawa wiridan saja kada diamalkan nuntut ilmu kada tapi kita jadi suruhan saja bakar aman beberapa kasar. Lamun ketiganya mana menuntut ilmu, mana wiridkan diamalkan, mana jadi suruhan sejenis. Empat yang marahnya itu kukut darau. Guru bangil yang jadi sampai rangka itu bahat hadam lawan setamin. Guru syahrani bahat hadam lawan Umar Hamda. Kumada Amerika. Syekh Yasin bahaddam lawan Syekh Isa Rawas. Guru Saman bahaddam lawan guru Turki Syekhullah. Tunang jadi lalu bina mengharamat. Guru Sin Kandri bahaddam lawan pakaian Haji Adung. Ya dunia man khadama mifah dimi wa man khadama ki pasasah dimi. Tapi semuanya itu dasarnya sebutin dia ikhlas dasarnya. Tahu kan dasar pondasi. Lamun pondasinya kada kuat bangunannya runtuh. Ikhlas itu mesti kuat pondasi. Ikhlas itu adalah artinya penting sama sekali. Walau kita itu beramal sedikit tapi ikhlas ya kan? Itu sudah cukup. Harap arti cukup artinya selamat. Arti cukup itu selamat saja sudah.
orang orang Banjar Martapura, Banjar Martapura. Penyakit Tuhan mengulahkan kada ikhlas. Nah itu. Apabila orang Banjar Martapura ikhlas jadi wali. Sebut-sebut itu jangan kita pentingkan. Jangan ria itu aja. Orang Arab sebut itu aja. Jangan tahasub. Tahasub. Tahasub dengan kabilah. Kabilahnya hilang tahasub jadi wali. Ada lagi orang mana kalau tahu. Apabila hilang penyarikan emosi termasuk dendam orang mana kah kalau tahu sebutin saja penyakitnya orang macam dan hilang nyata jadi wali iblis sebutin juga penyakitnya pahirian apabila ya kalau iblis itu sudah pahirian wali. Jadi sebutin-sebutin itu aja yang tahu kita nih. Ada komplikasi, ada sebutin-sebutin aja yang mau hilang. Oh, tentu iya, ya selamat. Ya kalau buat baik, kalau diurang, lalu urang kalau membalas budi. Kalau kabe-kabe sorong, kabe. Jangan ngomel. Ini balik belakang ngomel. Ada ikhlas pula meminta balas masa ini penyakit orang Banjar Martapura ngaku pada ngaku itu salah aja gurunya termasuk juga orang Banjar Martapura iya tau tau akhlas tadi nangka ya ikal amal kalian menurut orang Arab asyik tadi alam itu nang ditunjulakan kan tak asyik orang Arab mau bersatu asal undang dan jadi pemimpinnya seluruh jangan si undang mau bersatu asal undang dan jadi pemimpinnya tak asyik itu aja berumuran kan mau bersatu Arab karena masing-masing anda tak asyik. Hadis Nabi semuanya itu hadis Nabi. Nah, ada kita Banjar ni alkohol. Nah, pernah ditunjulkan. Cuma menggurunum bisa. Nah, ini bisa menggurunum. Putingan menggurunum. Pokoknya ada beberapa baiknya kalau dia ada.